20 cm, apa namanya, diameter, tingginya aja bisa sampai gini. Nih, ya, tak sentuh-sentuh, tapi tanganku bersih, rek. Tapi jangan ditiru. Udah padet banget. Udah kayak gini. Terus aku itu si kuahnya, si gelatin yang udah dicampur sama ini ya, jus blueberry ini, baru blueberry-nya 100 gram tabur di atasnya. Ini dari frozen ya, aku kemarin udah tak siapkan. Ini 100 gram. Ups, jatuh. Set. Jadi stabil, tapi kayak si anunya masih kurang. Gak apa-apa, tidak apa-apa kawan. Ini straight from the fridge. Yeah. Kelihatan nggak? Ah, Tuhan Yesus. That was so close. Okay. Stiff ya. Stiff nggak sih.
kuenya udah jadi. Terus ini kita incip-incip ya. Kalau menurutku, si kue ini paling enak di malam ketiga. Terus ini malam ke berapa ya? Malam ke 5 apa ke 6 gitu. Lapisan luarnya dia jadi rada kaku. Gitu. Tapi biasanya sih kalau kalian berbanyak paling udah habis sekejap saja. Sementara bikinnya lama. Tapi aku bilang karena ini nggak perlu pakai oven, it's worth to try. Rasanya tuh iya. Aku akan potong, jadi kalian bisa lihat teksturnya kayak gimana. Jadi lembut terus sampai di bawah rada. Iya, gitu. Kayak perlu di. Karena ya memang yang bawah kan cookies, biskuit. Jadi kamu kalau makannya kudu di rada ditekan banget. Rasanya ada kecutnya, tapi manisnya banyak. Terus gimana ya? Enak. Ini aku pakai piringnya. Si Elsa dan siapa? Lupa aku satu siapa nama Frozen tuh. Kalau aku bilang yang nggak punya, sorry, oven, kayaknya harus pakai ini. Tapi memang kamu harus punya mixer sama apalagi ya? Mixer deh kayaknya. Mixer itu cukup. Ya kompor sih ya. Jadi gelatinnya bisa dimasak ini. Amazing. Wonderful. Baunya sih enggak. Baunya apa gitu ya. Aku mikirnya, aku kira karena ini apa namanya? Ada susunya. Ya produk-produk susu. Aku kira dia akan jadi yang nggak bener-bener ngeh gitu loh. Oh, ternyata gini ya, ternyata gini karena ya banyak pikiran. Habis itu magang, kayak segala macam lah. Tapi kalau yang ini keren, baru pas masak begini di rumah, wow, it's like kok bisa ya bikin kue sama sekali tanpa oven. Sama sekali, cuman punya kulkas tentu. Oh itu tadi, perlu kulkas, mixer dan apa ya satu ya? Ya wadah lah, wadah buat bikinnya, buat membentuknya. Jadi kalau aku, ya Tuhan, ini ya. Jadi bentukan kue yang begini, ya. Yang kayak begini, terus yang bisa dikunci, ya, kayak gini, kelihatan nggak? Oh ya, ini satu. Pemirsa, jadi aku merekomendasikan ya beli gini. Ini ternyata bisa buat kue
tanpa perlu punya oven apapun. Pokoknya kulkas aja, yang pasti harus punya kulkas. Kalau buat apa menghancurkan biskuit sih, pakai apa aja juga bisa ya, toh. Oke, itu tadi. Kue without oven. Jadi, kalian bisa bikin kue full kan? Itu tadi, si kue ini full. Beneran kue asli tanpa oven. Oke, guys, aku mau menghabiskan ini dulu kuenya. Jadi kalian bisa ceki-ceki resepnya, caranya bikin. Dan thank you for watching. Terima kasih udah nonton sampai habis ya. Silahkan klik hashtag mainkan spatulanya. Oke, jadi kamu bisa dapat resep-resep dari Finlandia dan aku. Oke. Have a good day. Ingat, semoga selalu sehat, bahagia, dan waspada corona. Oke? Dadah.